adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Video klipnya pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Bunga tidak bosan memancing terus. Wes, gampang. Kalau Kuma bosan, Kuma tidak akan memancing lagi dong. Bah, maduga ya Kuma. Main apa yang jengceru? Kayu usil. Sumo punya ide. Ops, itu kan kata-kata Mondi. Sumo ada akal Kuma. Wes, gampang. Ada apa toh? Main kayu yuk. Main kayu? Kalau main kayu, kayunya diapain? Dimakan. Jangan-jangan Sumo lapar ya. Aduh, tidak.
Terus apa? Begini loh, Sumo pegang satu kayu, Kuma pegang satu juga. Terus kita anggap ini pedang. Oke, sekarang Sumo di sini, Kuma berdiri di sana. Siap pendekar Kuma? Pendekar Kuma? Nama Kuma bukan pendekar Kuma. Ini kan cuma mainan Kuma, seperti yang di film-film itu. Wes, gampang. Kuma tahu, main perang-perangan kan? Iya, pendekar Kuma. Maju dan lawanlah ke Setre Sumo. Udahan Sumo, Kuma capek nih. Ya, baru main sebentar. Kalau mancing aja, Kuma beta sampai lama-lama. Wes, gampang. Kalau mancing kan, Kuma duduk. Kalau ini, mesti maju, mundur, nunduk segala. Capek ah. Oh, ya. Sumo punya agak lagi. Kuma di sini dulu ya. Sumo mau ambil sesuatu. Sebentar aja kok. Boleh mancing sebentar tidak? Ya boleh. Mana sih? Ya tahu Sumo. Sumo ambil apa sih? Tara, Sumo ambil pisau di dapur. Loh, untuk apa Sumo? Itu kan pasti tajam. Kalau kena badan, pasti bisa luka. Tidak kok. Ini kan cuma untuk mainan saja. Ayo Kuma. Kuma pakai kayu, Sumo pakai pisau. Wah, gak mau. Kabur. Sumo bawa pisau. Awas. Jangan Sumo. Kuma, ayo main. Kena Kuma. Jangan Sumo. Ya. Sumo bawa pisau. Kuma tidak mau main dengan benda tajam Tidak apa-apa Kuma, tidak berbahaya. Tidak mau. Tolong. 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 Ayo Kuma, kita main lagi. Tidak mau. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Banyak aja.
adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Kit, keren. Kuma teh sedang main apa tuh? Kabur Kit. Main kabur? Main apa itu teh? Keren pisan, eh. Permainan baru ya. Jangan kabur. Ayo kita main. Sumo, Sumo teh bawa apa tuh? Ini pisau Mama Sumo. Sumo mau ajak Kuma main. Kit, ayo kita main juga. Kit, kakak kabur. Wah, kabur. Kalian itu sukanya lari-lari terus. Tunggu. Aduh, Kuma capek. Kuma, ternyata teh main kabur tuh seperti ini. Wes, gampang. Ini bukan main kabur, tapi... Kalian ini kabur-kabur terus. Capek tahu. Kabur lagi, Kit. Kuma sudah tidak kuat lari lagi. Juga lelah sekali. Kalian tertangkap sekarang. Ayo, kita main. Kalau mainnya hati-hati, tidak akan kena pisau kok. Tidak mau. Aduh. Oh, begitu teh ceritanya. Jadi, Sumo teh mau bermain dengan Kuma dan Kids pakai pisau yang tajam ya? Iya, Oli. Kuma tidak mau main. Dikejar terus sama Sumo. Jadinya begini deh. Sakit. Sumo menyesal. Teman-teman. Kit. Sumo teh bagaimana tuh? Sakit. Tangan Sumo sakit. Sumo teh ambil pisau, tapi teh tidak izin mama ya? Iya, Oli. Sumo teh harus izin mama dulu, atuh. Sumo teh mau main pisau lagi, tidak? Tidak, Oli. Sumo tidak mau main pisau lagi. Sumo kabok. Sumo takut tangan Sumo terluka. Nanti bisa putus lagi. Takut. Nah, teman-teman, jangan main benda-benda tajam ya. Misalnya pisau. Terus gunting.
pisau, gunting, atau benda-benda tajam lainnya harus ditemani mama atau papa ya. Jadi tidak seperti sumo. Ya teman-teman, jangan seperti sumo ya. Karena pisau itu teh bukan untuk dimain-mainin. Kalau teman kamu terluka, bisa gawat juga deh. Oke teman-teman? Pisau itu benda yang tajam. Pisau itu bukan mainan. Jangan-jangan pernah bermain pisau. Sangat berbahaya. Jangan pernah suka main pisau. Main pisau itu berbahaya. Jangan pernah main benda yang tajam. Itu sungguh sangat berbahaya. Main makan-makanan aja deh. Anak ceria berakhlak. Anak-anak happy holiday. Teman-teman happy holiday. Yo, tepuk tangan semuanya. Ini hari kita akan bernyanyi. Thank you.
sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Ida, Suroso, Rama, dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Arah kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Bobby. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good one. Sound editor. Hudson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Hudson Siana Kristi Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tano dan Om Jarod. Akan pada